Abdul Jailani ulang tahun, dapat kejutan manis dari sang kekasih, Tisa Biani, happy birthday sayang. Ditemani El Rumi, Tisa Biani berikan kejutan kepada sang kekasih Dul Jailani yang hari ini ulang tahun ke-21. Kebahagiaan sedang dirasakan oleh Dul Jailani yang berulang tahun pada hari ini Senin 23 Agustus 2021. Kekasih dari Tisa Biani itu kini menginjak usia 21 tahun. Di hari spesialnya, Dul Jailani mendapatkan kejutan istimewa dari teman maupun keluarganya. Tak hanya itu, Dul pun juga dibanjiri ucapan selamat ulang tahun dari orang-orang terdekat. Tisa Biani selaku kekasih dari Dul tentu jadi salah satu di antaranya. Lewat salah satu unggahan di Instagram Story, Tisa Biani tampak membagikan foto kebersamaannya dengan Dul beserta teman-teman dekatnya. Sementara itu, foto yang diunggah oleh Tisa merupakan momen saat sedang berada di puncak Bogor. Tak banyak yang bisa diucapkan oleh Tisa Biani. Dalam unggahannya itu, Tisa hanya menuliskan "Happy Birthday Sayang" sembari menandai akun Instagram milik Dul Jailani. Sementara itu, pada unggahan berikutnya, Tisa Biani tampak memberikan kejutan kepada Dul dengan memberikan sebuah kue ulang tahun. Tak sendiri, Tisa ditemani orang-orang terdekat dari Dul Jailani seperti El Rumi saat memberikan kejutan kepada kekasihnya itu. Tampak jelas kebahagiaan dari Dul saat mengetahui sang kekasih memberikan kejutan untuk dirinya. Matanya pun terlihat berkaca-kaca. Sementara itu, sang ibunda Maya Estianti rupanya juga tak ketinggalan memberikan ucapan selamat. Lewat salah satu unggahan terbaru di akun sosial media miliknya, Maya Estianti menyampaikan ucapan selamat untuk ulang tahun putra bungsunya itu. Maya Estianti juga menyampaikan pujiannya pada pertumbuhan sikap Dul yang semakin dewasa setiap tahunnya. "Selamat ulang tahun malaikat kecilku yang sudah beranjak dewasa, umur 21 tahun. Aku menyaksikanmu dari kamu lahir hingga sekarang menjadi sosok yang lembut, hatinya baik," tulis Maya Estianti pada Senin 23 Agustus. Istri Irwan Musri itu juga menyoroti bakat dan kemampuan Dul Jailani di bidang musik. Maya pun mengakui jika bakat itu berasal dari dirinya dan sang mantan suami Ahmad Dhani. "Masya Allah, ibadahnya kuat dan sangat berbakat di dunia musik, meneruskan bakat kedua orang tuanya," sambungnya. Tak sampai di situ, Maya juga mengenang lagi ujian berat yang harus dialami Dul beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, beberapa tahun silam Dul pernah mengalami kecelakaan parah yang mengundang sejumlah kontroversi hingga kecaman publik. Maya pun mengakui Dul sebagai orang kuat yang dipercaya Tuhan. "Ujianmu tidak mudah kemarin-kemarin. Semoga memang kamu adalah orang kuat yang dipilih Allah untuk menjadi panutan atas kesabaran, keikhlasan, dan pantang menyerah dalam menggapai sesuatu yang baik, serta menjadi manusia sukses dunia akhirat. Amin," ungkap Maya Estianti. Mengakhiri unggahannya, Maya tak lupa memanjatkan doa terbaik untuk putra bungsunya itu. Maya berharap sang putra bisa menjadi manusia yang lebih baik. Selain itu, Maya juga berharap nasib Dul bakal lebih beruntung untuk kedepannya. "I love you, Ed Dul Jailani. Semoga hidupnya selalu bahagia, makin soleh, selalu beruntung, bernasib baik, makmur, dijauhi dari orang-orang yang zolim dan berniat jahat. Amin," tandas Maya Estianti. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.